Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Saudara pengacara majlis kepimpinan IQ Pusat GBIQ, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, dengan keizinan daripada Allah, kita dipertemukan untuk ini sesi yang keberapa dah ni? Yang kedua. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah tentang sumber-sumber sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Kalau Arab dia akan sebut as-sirah an-nabawiyah. Tapi kalau Melayu dia akan langgar semua nahu tu, dia sebut sirah an-nabawiyah. Itu ialah common mistake belajar Melayu bila bercakap ataupun menulis bahasa Arab. Antara sifat mausuf dengan mudhaf-mudhafun ilaih. Pergi tengok signboard sekolah-sekolah agama yang ada dekat Malaysia ni kan, mesti jumpa salah. Common mistake. Tapi kita dah melayukan dia dan kita kekalkan dia punya langgam Arab di situ, sirah nabawiyah ataupun siratun nabi, boleh juga. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau bagi orang yang ada kepekaan ataupun lama mungkin dia berkecimpung meneliti, mendengar, mengkaji tentang perbahasan para ulama berkaitan tajuk-tajuk sirah ini, sebenarnya tajuk ni tak penting. Tak penting untuk dikhususkan, kerana ia akan diperolehi dan akan didapati, juga dapat diistimbab, dapat dikeluarkan kaedahnya berdasarkan kepada pembentangan daripada para pembentang selepas ini. Tapi oleh kerana tuntutan program dan tajuk ini sebenarnya suatu basic, supaya bagi yang mungkin baru pertama kali ataupun belum biasa dengan perbahasan kritikan-kritikan berita dan kisah, maka tajuk seperti ini jadi tajuk yang penting. Baik, kenapa kita bincangkan tentang sumber? Kenapa? Beza antara orang Islam beriman dengan umat yang lain, umat Islam ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ. Berikan bukti kamu sekiranya kamu orang yang benar. Allah Ta'ala juga sebutkan وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Jangan kamu ikut benda yang kamu tidak ada pengetahuan. Pasal apa tak boleh ikut? إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, setiap satu daripadanya akan dipersoalkan. Jadi kerana itu kita kena ada sentiasa ada bukti. Kita dituntut ada pengetahuan dan Allah perintahkan kita baca, iqra. Kan, itu wahyu yang pertama. Jadi itu asas agama kita ialah agama pengetahuan, agama ilmu, agama maklumat dan agama hujah. Kena letakkan hujah. Dalam dialog yang Allah Ta'ala kemukakan dalam Al-Quran, cabaran kepada ahlul kitab banyak berkisar tentang berikan hujah, berikan kenyataan, berikan bukti. Berikan bukti.
Jadi kerana itu, atas titik tolak dan kesedaran itu, para ulama menyatakan kita bila berakidah tidak boleh berakidah dengan sekadar sembrono, membabi buta. Kena ada bukti, kena ada satu keyakinan. Kita diarahkan untuk melihat alam, untuk mendapatkan dalil-dalil aqliyah. Kita ada fitrah yang murni untuk kita mengesan dalil-dalil secara fitri. Dan kita ada kitab, ada wahyu untuk kita menerima ta'limat, menerima risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kata tak penting untuk tahu dalil, marah pula tu kalau orang minta dalil. Itu orang yang tidak berada di atas jalan yang lurus. Dia tidak berada di atas jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu dalil bukan mesti hafal dalil, kan? Kita tahu ada dalil untuk yang tu. Itu pentingnya belajar. Kalau belajar sekarang nak terima, nak telan apa yang ustaz cakap, tak payah. Boleh baca buku sendiri lagi cepat, tak payah kena marah. Faham tak? Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah utuskan ia sebagai rasul menyampaikan wahyu. Ini benda yang sangat basic. Kita semua tahu yang tu, kan? Ke ada yang tak faham? Semua clear, kan? Kerana itu kita mengikrarkan dalam syahadah kita, selepas pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah, kita juga mengikrarkan bahawasanya rasul itu, Muhammad itu ialah abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah. Bila kata rasul itu utusan Allah, maknanya baginda bawa risalah, bawa message yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, juga untuk jin. Ini asas, boleh faham ya? Dan atas pentingnya susuk tubuh Nabi SAW itu, Allah Ta'ala jelaskan kepada kita beberapa perkara. Pertama, Allah suruh perintahkan kita taat kepada Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Tahu kan dalil itu? Dan Allah juga perintahkan kita untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau betul-betul kita cintakan Allah. Boleh bagi ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah sekiranya kamu cintakan Allah. Kalau betul cintakan Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Ikut aku di situ refer kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah ikut Nabi? Yuhibbukumullah. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi macam mana cara kita nak ikut Nabi tanpa kita mengetahui sumbernya? Macam mana yang kita nak boleh pastikan yang kita ikut itu betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak meneliti kepada sumbernya? Dan alangkah kecewanya kita bila sekian lama kita mengikut, sekian lama kita percaya, sekian lama kita terasuh dan terdidik dengan satu perkara yang kita sangka itu Nabi. Di pertengahan ceritanya, kita dapat tahu yang itu bukan daripada Nabi. Rasa apa? Buang masa. Buang karun. Penat je ikut. Buat penat saja kita buat, penat saja kita percaya selama ni, rupanya benda tak betul. Kan? Dan Allah SWT juga sebutkan tentang Rasul itu. Laqad ja'akum. Sorry. Allah SWT sebutkan daripada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya untuk kamu pada diri Rasulullah itu suatu suri teladan yang baik.
Jadi bila disebut pada diri Rasulullah, maka dia mencakupi keseluruhan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Atas kesedaran yang begitulah para ulama mengambil berat tentang pribadi, sosok tubuh, tata cara, perlakuan, interaksi baginda sallallahu alaihi wasallam hari demi hari, masa demi masa, sampailah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada situlah timbulnya ilmu as-sirah an-nabawiyah. Para ulama bermula daripada zaman sahabah, diikuti oleh para tabi'in, menghimpunkan peristiwa-peristiwa, cerita-cerita, kisah-kisah yang berkaitan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jelas gambaran kenapa kita melihat sirah Nabi. Dan sirah Nabi ini, kalau kita lihat kepada penulisan, dia bukan bermula daripada, daripada mana? Sirah Nabi mula daripada mana? Kelahiran Nabi. Betul? Dia bermula beberapa tahun sebelum kelahiran Nabi. Para ulama akan ceritakan tentang sejarah Quraisy, sejarah Makkah. Para ulama akan ceritakan, tuliskan tentang environment Jazirah Arab. Ceritakan tentang pertembungan antara dua kuasa, Rom dan Parsi. Pentingnya Rom dan Parsi itu, sampai ia juga turut disebut di dalam Al-Quran. Ada surah Ar-Rum dalam Quran, kan? Dah bawa daripada suasana itu sampailah kepada saat kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu nak sampai kepada kelahiran Nabi itu, dia bermula daripada perkahwinan ibu dan ayah baginda. Bawalah sampai kepada kelahiran, dan begitulah seterusnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana dia sangat jauh ke belakang, dia bukan berkisar 1437 tahun yang lalu. Itu daripada hijrah, kita patah belakang balik 13 tahun, itu baru fatrah Makkah dakwah. Patah balik lagi 40 tahun, itu baru lahir Nabi. Dia kena patah belakang lagi sampai kepada peristiwa serangan Abraha. Itu termasuk dalam lingkungan catatan sejarawan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlakunya serangan Abraha terhadap kota Makkah, bila berlakunya peristiwa serangan Ababil terhadap terhadap ashabul fil, tentera bergajah, itu dibicarakan oleh para ulama. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, secara ringkasnya, kalau nak sebut kat tuan-tuan, saya cuba buat seringkas mungkin, dan ini pun yang memang ringkas, 4 muka surat. Lama dah tak menulis, lama semua tak menulis, jadi kita terpaksa tulis balik. Lepas ni saya nak kena tulis satu lagi pasal Ibn Taymiyah, seminar di KL. Tak ada idea lagi. Sumber terbahagi kepada dua, sumber utama, sumber prima dan sumber sekunder. Pasal apa begitu? Kerana peristiwa yang kita kata tadi, dia bukan sekadar pada tubuh Nabi, tetapi environment yang mengelilinginya, berkaitan dengan orang-orang yang berinteraksi dengan Nabi, peristiwa-peristiwa yang berlaku depan mata ataupun yang di belakang Nabi yang berkaitan dengan baginda. Jadi kerana itu, kita bahagikan sumber ini kepada dua bahagian. Yang pertama sumber prima, yang kedua sumber sekunder. Yang primanya apa? Yang prima pertama sekali, bila pun bagi orang Islam, sumbernya ialah Al-Quranul Karim. Kalau masuk periksa, dah tentulah itu jawapan dia. Skema sepanjang hayat, sumber kepada sirah Nabi ialah Al-Quranul Karim. Pasal apa Al-Quranul Karim? Nanti kita huraikan. Yang keduanya ialah kitab-kitab hadis, sama ada yang sunan sittah atau sunan tis'ah, masuk kepada muwatta, masuk kepada kitab-kitab musnad. Itu adalah sumber yang kedua.
Yang berikutnya ialah kitab yang dinamakan oleh para ulama sebagai kitab Ad-Dalail dan Asy-Syama'il. Yang tu pun sebenarnya kitab hadis juga, tapi dia bawa keluar topik. Dia bawa keluar topik khas tentang dalil-dalil kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Baihaqi ada kitab dia Dalail An-Nubuwah. At-Tirmizi ada kitab dia Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dah cetak terjemah dalam bahasa Melayu pun, ada banyak besi. Dan yang berikutnya ialah kitab-kitab As-Sirah An-Nabawiyah itu sendiri. Jadi bila kita bicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini gambaran sumber utamanya. Dia bukan terhad ataupun terhenti kepada kitab sirah. Dia ada sumber yang lebih penting, yang lebih awal daripada itu untuk kita pegang, barulah kita sampai kepada kitab sirah Nabawiyah. Jelas tak kan ya? Baik. Tengok Al-Quranul Karim. Yang pertama, kenapa Al-Quran sebagai sumber? Kerana Al-Quran ialah lafaz, adalah kalam Allah Ta'ala. Secara lafaz dan makna, ia daripada Allah Ta'ala. Dan Allah yang mencipta kita, Allah cipta Nabi. Bahkan Allah yang pilih Nabi, Allah yang lantik Nabi, Allah yang utuskan risalah kepada Nabi. Maka siapakah yang lebih mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada penciptanya? Siapakah yang lebih benar berita dan perkhabarannya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang menciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Maka apa saja yang Allah Taala bagi tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang pertama mesti diimani. Dan apa-apa sahaja sumber yang prima lain atau yang sekunder, biasanya yang sekunder, yang bercanggah dengan fakta dan maklumat Al-Quran, maka ia wajib ditolak. Wajib ditolak. Baik, bila kita sebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran ceritakan tentang sistem Islam. Kan? Pasal Quran adalah dusturul hayah, perlembagaan hidup. Dalam Quran ada begitu banyak sistem, dan sistem itu Allah Taala bagi ruang kepada para pengkaji untuk kaji dan kaji dan kaji sehingga boleh buat susun. Sistem muamalat ada dia punya aturan dia, ada kaedah dia. Sistem dalam politik ada dia punya tonggak yang perlu ditegakkan. Begitu juga sistem undang-undang dan seumpamanya. Itu semua diambil daripada Al-Quran dan para ulama kemudiannya susun untuk diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan manusia. Jadi Quran bawa yang tu. Dan apa yang Quran bawa ini, itulah yang dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Rasul buat itu adalah apa yang Quran bagi tahu. Dan apa yang Quran bagi tahu itulah yang Rasul akan buat. Kerana itu apabila ditanya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Aisyah bagaimana perilaku Nabi. Kan adalah hadis yang sahih riwayat Muslim. Orang tanya Aisyah, kaifa khuluqu Rasulillah? Macam mana perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah jawab apa? Kana khuluquhu al-Quran. Perilaku Nabi itu ialah Quran. Jadi semua kemuliaan Al-Quran, semua ketinggian budi yang Quran bagi tahu, yang tu dekat Nabi. Kalau boleh kita istilahkan sebagai Al-Quran al-mujassad. Quran yang dalam tubuh badan, Quran yang bergerak. Itu Nabi. Jadi kalau kita nak tahu tentang Nabi, baca Quran. Semua kemuliaan yang Quran bagi tahu, itu yang Nabi bawa. Semua sistem yang Al-Quran bagi tahu, itu yang Nabi tegakkan. Semua yang Al-Quran perjuangkan, itu yang diperjuangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu,
apa-apa saja yang bercanggah adalah ditolak. Apa benda paling asas yang Nabi bawa? Benda yang paling penting yang Nabi bawa. Apa dia? Akidah kan? Akidah kan? Akidah taslis. Trinity. Betul? Ataupun akidah dua Tuhan. Tak kan? Sembah Allah pun tak apa, sembah Nabi pun tak apa. Ada tak Nabi ajar yang tu? Selain daripada sujud kepada Allah Ta'ala, kita juga dituntut untuk sujud di kubur. Ada tak Nabi ajar? Tak ada kan? Ada tak tuan-tuan baca yang Allah Ta'ala persoalkan Isa alaihi salam? Adakah kamu yang menyuruh umatmu menyembah kamu dan ibumu? Ada kan dalam Quran kan? Apa mesejnya di situ? Allah Ta'ala menemplak Nasara yang jadikan Isa sebagai Tuhan selain daripada Allah. Bukan tolak Allah, Allah pun Tuhan juga. Tapi dalam duk sembah Allah, sembah juga Isa. Dalam duk sembah Isa, kembangkan pula sembah juga ibunya, Maryam. Ha, sebahagian daripada school of thought dia, sembah pula mak kepada Maryam pun ada gereja juga, St. Anne. Kalau itu ditujukan kepada Isa, tapi cerita tu masuk dalam Quran. Quran tu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesej dia apa situ? Adakah Rasul bawa ataupun ajar umat untuk mengenang, memuja dan menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Allah? Ada tak? Tak ada kan? Jadi maknanya sebarang bentuk ajaran yang menjurus ke arah itu bukan ajaran Nabi. Itu bukan Nabi. Tak kisahlah bawa lah janggut ke, rambut ke, selipar ke, tapak kaki ke, itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan ajaran Nabi. Sebab dia bercanggah dengan Quran. Bawalah mimpi siapa pun bila dia bercanggah dengan Quran, itu bukan Quran, itu bukan sirah Nabi. Pasal tu penting kita faham Quran. Dan apa saja maklumat tentang Nabi kita katakan tadi, kita ambil contoh yang membaca Maulid Al-Barzanji. Baca Maulid Barzanji. Baca tak? Ke tuan-tuan tak tahu ni? Hak muda-muda tak pernah jumpa apa? Saya dah baca tu, Johan Negeri. Dalam Maulid Al-Barzanji tu dia ada salah satu daripada banyak-banyak cerita tu, dia ada satu part yang menyatakan tentang Nabi itu daripada cahaya. Cahaya yang berpindah-pindah. Al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Takkan tak baca yang tu, tu yang malam-malam nak keduri, tu nak sambil nak apa nama cukur jambul anak tu. Tak pernah dengar eh? Bagus tu, hidup zaman salafus soleh. Dia kalau tak lalu zaman jahiliah, dia tak tegar. Dalam tu memang dinyatakan yang Nabi ni berasal daripada cahaya. Dalam syair Maulid Barzanji ni dia kitab syair dan prosa. Kalau orang belajar sastra kan, dia ada nathar, ada prosa dan dia ada syair yang kita buat dalam dua bait, yang dua lapis tu kan. Dalam tu memang banyaklah yang berkaitan dengan Nabi SAW. Apabila kita timbang tara dengan maklumat Al-Quran, ternyata sangat jauh dan bertentangan. Allah Ta'ala sebut tentang Nabi, Allah kata kul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah aku hanya manusia seperti kamu. Yuha ilayya, beza dia, yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Jadi Nabi itu manusia biasa macam kamu, macam kita. Beza Nabi dengan kita apa dia? Diwahyukan kepada aku. Bila wahyu pasal tu jadi rasul.
Baik apa yang diwahyukan untuk sembah Nabi ke? Tak. Annama ilahukum ilahun wahid. Bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Bukan Nabi tapi Tuhan. Itu wahyu yang Nabi terima. Itu wahyu yang Nabi sampaikan. Jadi, kalau kita beriman dengan Quran, kita kena yakin yang tu. Semua bentuk yang bercanggah dengan itu, kita kena tolak. Itu penting kita tahu sumber. Baik. Yang seterusnya, Quran, tadi kita cerita tentang peribadi. Quran menceritakan tentang Nabi dan para sahabat. Tadi kita kata sistem keseluruhan. Tapi dalam Quran juga ada banyak menukilkan petikan-petikan peristiwa yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat. Bahkan yang sebelum daripada itu, kalau kita ambil contoh, ada dua surah. Yang pertamanya suratul Fil tentang Ashabul Kahfi, Ashabul Fil, tentera bergajah. Bagaimana Allah Ta'ala sangat berkuasa. Jadi orang yang membaca tentang peristiwa serangan Abraha, di samping dia mengetahui begitu besarnya tentera yang Abraha bawa untuk menyerang Mekah, sampaikan orang Mekah sangat takut, Quran datang menceritakan bagaimana besarnya tentera bergajah itu, besar lagi kuasa Allah Ta'ala hanya dengan beberapa ekor burung kecil yang dinamakan Ababil, menjadikan gajah dan tenteranya, bukan tekat tentera, dengan gajah-gajah sekali, ka'asfim ma'kul, bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Tengok daun yang makan ulat, perhati dekat balik rumah ke balik kampung, tengok dekat pasu bunga, jangan punya ni, ni bunga plastik, bila pun tak ada kan. Bila dah dimakan ulat, kita biarkan lama, bila kita pegang dia jadi apa? Dia rapuh kan? Pegang tu dia berkecai. Macam itulah, bayangkan gajah yang sebesar itu kalau kita pegang berkecai. Hanya akibat daripada lontaran sijil, batu-batu daripada sijil. Jadi bila kita baca Quran, Quran menceritakan dia bukan sekadar kisah, tetapi ada pengajaran yang lebih besar daripada itu. Quran bukan kitab sejarah, tapi Quran menceritakan ibrah daripada sejarah. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang Al-Ahzab. Ada perang Ahzab kan? Perang Khandaq. Allah ceritakan bagaimana sahabat Nabi bukan sekadar berhadapan dengan tentera, bukan sekadar menceritakan keperitan dan kegetiran nak kena gali Khandaq, parit hampir sebahagian daripada kota Madinah. Quran ceritakan tentang penderitaan dan kelaparan itu, tapi Quran juga ceritakan luahan perasaan para sahabat. Yang kalau kita baca cerita ni tak dapat nampak, tapi bila kita baca walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika mana orang-orang beriman itu melihat tentera yang berbagai itu, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, ini yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya. Luahan perasaan, isi hati itu kita tak tahu, tapi Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Dan yang paling penting di hujung cerita tu ialah wa ma zadahum illa imanan wa tathbita. Tidak bertambah kepada orang beriman itu bila nampak tentera yang sangat besar yang sedang menyerang kota Madinah, tak bertambah ketakutan. Sebaliknya yang bertambah ialah iman dan keteguhan. Baca sirah nak dapat yang tu hujungnya, iman dan keteguhan. Bukan sekadar baca buku cerita habis macam tu saja. Quran datangkan peristiwa, Quran datangkan pengajaran untuk diimani dan dihayati. Maka itu sumber yang sangat penting. Baik, jadi kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, Quran menjadi sumber. Banyak lagi kita akan cerita tentang Hunain. Allah Ta'ala ceritakan Hunain, apa? Petikan daripada Hunain ialah Allah Ta'ala nyatakan hampir tewas Nabi dan para sahabat. Idh a'jabatkum kathratukum, ketika mana kamu jadi takjub dengan ramainya kamu, syok dengan bilangan yang ramai, dan Allah Ta'ala jadikan hampir tewas dalam perang Hunain.
ada perang Badar, awal lagi daripada itu perang Badarnya ada, sebelum daripada itu Isra, ada sikit kan petikan Isra kan dalam suratul Isra. Isra, kemudian hijrah, bagaimana hijrah ini Allah Ta'ala ceritakan para sahabat tinggalkan kepentingan dia di hidup dia di Madinah, di Mekah, untuk berhijrah ke Madinah. Bagaimana orang-orang Madinah sanggup untuk melebihkan teman-teman saudara-saudara yang baru datang daripada Mekah, melebihkan mereka walaupun diri sendiri memerlukan, walaupun diri sendiri itu berhajat juga kepada dunia. Bagaimana ikatan ukhuwah yang dibina. Quran gambarkan dengan pengajaran. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu cerita lengkap Nabi pun, dengan kita baca Quran, kita sudah dapat inti daripada kepentingan, keperluan membaca sejarah Nabi itu. Boleh tak? Baik. Cuma ada satu kesukaran yang disebutkan oleh para ulama, apabila kita hanya berpusat kepada Quran, iaitu sukar untuk menentukan waktu turunnya satu-satu ayat tersebut. Sukar untuk tentukan exactly the date, the day, the time. Pasal tidak ada satu riwayat yang menyatakan sebab turunnya. Bukan semua peristiwa ada sebab turun. Ada banyak juga ayat yang dinyatakan sebab turunnya. Walau bagaimanapun, asbabun nuzul, kan asbabun nuzul istilah dia kan, bukan semuanya disepakati oleh para ulama. Jadi kerana itu kalau kita sekadar berpada dengan Quran, kita akan dapat satu angle kepentingan sirah Nabi, kita akan dapat faedah daripada situ, tetapi masih ada ruang kosong yang perlu dipenuhi. Kerana ada kesukaran. Satu, sama ada tak ada riwayat yang menyatakan ayat diturun masa bila, tentang apa. Ada ayat tentang li'an, itu ada sebab turun dia. Ada ayat tentang mujadalah dengan ahlul kitab. Ada ayat tentang golongan munafik. Ada ayat tentang cabaran ketika perang Tabuk, sahabat yang tertinggal, kan? Dan benda-benda yang macam tu sangat banyak. Tetapi kalau kita nak himpunkan untuk jadi satu gambaran lengkap, dia sukar. Satu, kerana mungkin ada bahagian yang tidak ada riwayat, dan ada bahagian yang ada beberapa riwayat yang bercanggah. Maka kerana itu, yang perlu dilakukan ialah kembali kepada satu lagi disiplin, iaitu yang dipanggil disiplin ulama hadis. Bila ada riwayat, lebih daripada satu riwayat, ataupun kalau ada riwayat pun, dia tetap kena kembali kepada apa yang dipanggil penelitian untuk memastikan kebenaran ataupun kelemahan satu-satu riwayat tersebut, sahih ataupun tidak riwayat tersebut. Dan bila dia saling bercanggahan, maka lebih lagi untuk diperkirakan, untuk dibincangkan, ditelitikan oleh para ulama. Baik. Jadi kerana itu, disiplin bila kita interaksi dengan Quran berkaitan dengan sirah Nabi ini, yang pertama sekali ialah letak dalam mindset kita, Quran bukan buku sejarah. Walaupun banyak fakta sejarah di dalamnya, tapi dia bukan buku sejarah. Kisah hidup Nabi Yusuf alaihi salam lengkap, satu surah lengkap cerita pasal Nabi Yusuf seorang. Tapi bukan dia menggambarkan keseluruhan hidup Nabi Yusuf. Dalam Quran ada sangat banyak tempat tentang Nabi Musa alaihi salam. Tapi tak ada satu gambaran daripada mula sampai habis kan, tentang Musa lahirnya macam mana, meninggalnya macam mana. Pasal Quran bukan kitab sejarah. Dia adalah panduan hidup yang lebih besar daripada sejarah. Jadi yang ada ialah peristiwa yang kadang-kadang watak itu tidak digambarkan. Watak tak digambarkan. Cuba tengok tentang Ashabul Kahfi. Quran tak sebut pun nama watak. Bahkan Quran bagi tahu lah, bagi satu teka-teki pula, berapa bilangan Ashabul Kahfi. Quran ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam untuk bertemu dengan Al-Khidir.
bawa anak murid. Tapi Quran tak sebut pun siapa yang ikut. Datang dengan riwayat yang berkata namanya Yusha' bin Nun. Kalau tukar nama lain pun kita pun tak tahu. Quran ceritakan tentang sahabat. Quran ceritakan tentang tadi kita katakan li'an dan sebagainya. Tapi Quran tak nyatakan siapa yang terlibat dalam tu. Yang ada Quran sebut nama sahabat ni ialah Zaid dah. Lama qada Zaidun kan, ketika Zaid dah selesai menceraikan isterinya. Hak nama isteri pun tak sebut dalam Quran. Menyebab untuk kita faham, Quran bukan kitab sejarah. Dia hanya memaparkan peristiwa tapi tidak dinamakan watak. Nama watak tu tak berapa, bukan perlu sangat di-highlightkan. Pasal tu kalau orang kata nama Ratu Saba zaman Nabi Sulaiman kan, nama dia Balqis. Buruhlah nama anak tu Balqis ke apa ke. Terpulanglah, barangkali betul, barangkali bukan. Perempuan yang mengkhianati Nabi Yusuf alaihi salam, orang buat nama dia Zulaikha. Tu ke Zulaikha? Barangkali betul nama dia Zulaikha, barangkali nama dia lain. Dalam kitab tafsir pun sebut ada nama lain selain daripada Zulaikha tu. Jadi nama taklah benda yang penting. Kalau tuan-tuan buh nama pun sempena nama yang tu, bukanlah satu benda yang besar, yang besar untuk dipertikaikan. Cuma kita boleh pertikaikan kalau kita kata Zulaikha tu menikah dengan Nabi Yusuf. Yang tu melebihi daripada had. Pasal Quran tak nyatakan Zulaikha kahwin dengan Yusuf. Dan yang lagi kita pertikaikan, ini sebab ikam doa kahwin ada gitu. Kalau orang doakan pengantin supaya bahagia seperti Zulaikha dan Yusuf, yang tu lagi jahanam. Dahlah Zulaikha tu, dia yang khianat Nabi Yusuf. Tiba-tiba doa bagi dia bahagia dengan Zulaikha. Doakan pengantin tak bahagia macam tu. Macam doa nak kena khianat dengan isteri lah. Baik, yang berikutnya kita kata disiplin interaksi dengan Quran, kita kena merujuk kepada kitab tafsir yang mu'tabar. Terutamanya at-tafsir bil ma'thur, tafsir yang mendatangkan riwayat. Pasal kelebihannya ialah boleh diteliti riwayat yang datang itu dan boleh dilihat dan boleh dibaca ulasan para ulama. Kalau kita baca tafsir Ibnu Kathir umpamanya, terutama kalau yang mengajar di masjid dan di surau, baca bagi perhabis kisah-kisah yang dinyatakan oleh Ibnu Kathir dalam tafsir, sebahagian itu dia akan buat komentar di bawah, wa hadza la asla lahu, yang ni tak ada asal usul. Dia bawa cerita tu betul, dia bawa cerita yang dibawa oleh Ibnu Kathir itu sebenarnya sudah sebahagian itu sudah ditahdzib, direngkaskan dan disaring daripada At-Tabari. Bawa dalam kitab tafsir dia. Lepas tu bila dinyatakan, di hujung tu dia akan sebutkan komentar dia. Dan komentar tu kena ambil kira, itu adalah penelitian daripada Ibnu Kathir. Jadi kalau kita sekarang baca, oh yang ni kitab yang cerita, kitab mana? Kitab tafsir. Tafsir apa? Tafsir Ibnu Kathir. Yang kita wajib beriman tu Quran. Tafsir tu dia ada penilaian yang lain. Kita diperintahkan, kita diarahkan, diajarkan untuk rujuk tafsir mu'tabar. Ya betul, Ibnu Kathir salah satu daripadanya. Tapi kena rujuk perhabis, tengok apa komentar yang dia letakkan. Di samping kita kena tahu juga akan ada kajian-kajian yang lain yang barangkali berbeza dengan dapatan Ibnu Kathir. Jadi ruang ini satu ruang ilmu yang sangat luas lautannya. Kena siap bawa pelampung, siap bawa pakaian renang yang sesuai supaya kita tak hanyut dan tenggelam, tak jumpa cari jalan. Nah, baik, itu sumber pertama. Sumber yang kedua ialah kitab-kitab hadis. Dan kitab hadis ini kita macam biasa, kita rankingkan dia daripada Al-Bukhari, Muslim, seterusnya kepada baki Sunan Sittah, Sunan Tis'ah. Ingat kan? Tahu kan? Bukhari, Muslim, lagi tak tahu? Abu Daud, At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibnu Majah. Tambah lagi Muwatta kan, Malik. Lagi Musnad Ahmad, itu kita letak yang utama. Kita boleh jumpa lagi ada Ad-Darimi, ada At-Tayalisi dan yang banyak lagi yang lain. Tapi kalau
Kalau kita nak skopkan 9 lah, sekurang-kurangnya 9 ataupun 6. Para ulama hadis dia kalau nak sebut satu-satu benda, bila tengok riwayat tu, Bukhari tak ada, Muslim tak ada, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ad-Darimi, Muwatta, Ahmad, tak ada cerita tu. First kalimat lintah kat mereka, yang ni macam cerita tak sahih. Kalau ia tidak disebutkan dalam mana-mana kitab yang muktabar. Ha, itu antara disiplin penilaian ulama hadis. Baik, jadi kenapa kita kena rujuk kepada hadis? Pertama, kerana hadis itu menerangkan isi Al-Quran. Hadis itu menggambarkan satu big picture tentang apakah itu Islam. Itulah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian daripada kitab hadis ini memang memperuntukkan tentang as-sirah dan al-maghazi. Sirah Nabi, kemudian maghazi, kitabul maghazi. Maghazi ini ialah berkaitan dengan pergerakan-pergerakan jihad yang dilancarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada kitab yang berkaitan dengan para sahabah, ada kitab fadailus sahabah. Dalam kitab Muslim umpamanya kan, ada fadail sahabat. Setiap sahabat itu ada hadis yang berkaitan dengan dia, dan hadis itu akan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau kita baca sirah Nabi, nak tahu, kita buka hadis. Ada cubaan ataupun yang disebutkan. Syekh Ibrahim Al-Ali rahimahullah, meninggallah. Syekh Ibrahim Al-Ali, dia tulis kitab, di belakang tu ada nama dia. Dia tulis Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Dia kemukakan riwayat berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih tentang peristiwa-peristiwa besar yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diambil contoh hijrah, dia akan senaraikan hadis yang sahih berkaitan dengan hijrah. Berkaitan sebelum daripada itu, Al-Isra wal Mi'raj, ada nyatakan hadis berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Kemudian tentang apa dia, kalau sebelum lagi daripada itu, lepas tu ada perjanjian Aqabah umpamanya, itu benda-benda besar. Lepas daripada Isra kepada perjanjian Aqabah, baru dia bawa kepada hijrah. Lepas hijrah dia akan ada pengasasan masyarakat madani dan pembinaan masjid dengan At-Ta'akhi, persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Lepas tu baru ada kepada peristiwa perang demi perang demi perang, Badar, Uhud, Ahzab, Hunain, apalagi Khaybar, semua di situ. Bila kita baca kitab tu, apa yang kita dapati ialah pertama sekali dia dah himpunkan hadis dengan segala sanadnya, kan? Dah pilih dah yang sahih. Tapi kita akan jumpa tidak ada kesinambungan secara kronologi. Dan kadang-kadang kita akan keliru yang mana satu dulu, yang mana satu kemudian. Selalu yang tuan-tuan digambarkan, Nabi dakwah kan? Kan Nabi dakwah kan? Peristiwa Nabi dakwah, peristiwa Bilal bin Rabah kena azab, Khabbab al-Ard, keluarga Yasir, yang tu ada sebut, Quran sebut, hari Nabi pun ada sebut, dalam sirah pun ada sebut yang tu. Daripada situ keluar kepada Nabi berhijrah ke Taif, kan? Balik Taif, nak dakwah di Taif. Ada hijrah Nabi, sahabat ke Habsyah, itu cerita-cerita awal. Sampailah kepada Nabi berdakwah kepada orang-orang Madinah dalam musim haji. Ni musim haji baru lepas ni kan, masa mabit di Mina tu, mabit di Mina 3 malam kan, orang akan pasang kemah di sekitar kawasan tu. Tempat kita melontar pada 10 hari bulan tu dia panggil Jamrah. Jamrah apa? Aqabah. Ha, peristiwa perjanjian Aqabah kat situ. Perjanjian Aqabah dekat situ. Nabi dakwah dari satu kemah ke satu kemah.
sampai akhirnya dapat mengislamkan beberapa belas orang, berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian kita terus digambarkan berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua. Kan? Tidak, lepas tu baru berlaku hijrah. Itu sekuen dia. Sebelum daripada tu, kita akan jumpa sejarah tentang Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan membabitkan siapa? Kematian Abu Talib dan Khadijah. Bila kita baca hadis, kita akan jumpa part by part tu secara terpisah. Tapi kalau kita nak aturkan yang mana dulu, yang mana kemudian, dia jadi sukar. Kalau bergantung kepada cerita tu saja. Dah, dari sudut ambil pengajaran, fine. Dengan hadis, cukup dah ambil pengajaran. Tapi kalau kita nak gambarkan satu gambaran peristiwa pengkisahan, kita akan ada kesukaran. Kerana kalau sekadar hadis, dia tak ada satu, kita kata apa, engsel dia tu untuk menyambung, sendi untuk menyambung satu peristiwa dengan peristiwa. Dan sebenarnya bila kita membaca dengan kronologi, dia ada lebih satu kenikmatan bila kita baca cerita, kan. Itu kepentingannya. Jadi kalau kita sekadar berhenti kepada kitab-kitab hadis, maka kita akan tahu peristiwa, tapi kita mungkin akan sukar mengetahui yang mana dulu, yang mana kemudian. Tapi yang tuan-tuan perempuan sekarang ni boleh tahu tu susun tu, pasal kita bukan mula daripada situ. Kita mula pada sumber yang ketiga. Kalau kita ambil daripada yang atas dulu, kita akan rasa ada kekurangan. Tak jumpa dia punya kesinambungan. Baik. Jadi hadis ini susunan dia adalah berdasarkan kepada dua tajuk, dua bentuk. Kalau musnad, dia susun ikut perawi. Musnad Aisyah umpamanya, semua riwayat daripada Aisyah akan dihimpunkan satu bab. Sunan Musnad Abu Hurairah, semua riwayat Abu Hurairah dalam satu bab. Jadi kita hanya baca hadis, kita tak tengok yang mana dulu, yang mana kemudian. Jadi kita kata demikian. Kalau kita ambil sebentuk penyusunan kitab-kitab hadis yang lain, Bukhari, Muslim dan sebagainya, dia ikut topik, dia ikut tajuk. Kalau Al-Bukhari, kita akan lagi pening, pasal dia akan potong hadis, letak satu tempat untuk tajuk yang dia tentukan. Baki hadis itu kita akan jumpa kat tempat lain untuk tajuk yang lain pula. Datang pula ulama yang kemudian datang tulis Umdatul Ahkam, Bulughul Maram apa semua, ambil je hadis tu pergi letak tajuk dia sendiri. Jadi kita lupa gambaran penuh. Maka dia memerlukan kepada kajian yang lebih mendalam. Jadi itu ada seni dia. Jadi bukan kata benda yang sangat mudah. Baca hadis kita boleh faham sirah Nabi, tak. Dia akan ada, terpaksa ada satu seni yang lain untuk kita cantumkan, baru kita boleh faham. Baik. Dan dia kembali balik isunya kepada macam Quran tadi, iaitu kesukaran menentukan tempat, waktu dan susun atur cerita. Maka kembali kita ditambah dengan kitab Dalail dan Syama'il yang ketiga. Kitab-kitab ini mengandungi riwayat-riwayat hadis. Yang kita sama je, riwayat hadis juga. Tapi di dalam tu dia tidak Al-Baihaqi umpamanya, At-Tirmidhi juga, dia tidak khususkan kitabnya untuk menyaring yang mana sahih, yang mana dhaif. Jadi kerana itu dalam kitab tersebut ada riwayat yang sahih banyak, ada riwayat-riwayat yang hasan, ada juga yang dhaif, bahkan ada juga sedikit-sedikit yang palsu. Ada. Jadi kerana itu kitab ini dia lebih mengkhususkan kepada peribadi Nabi. Siapa yang pernah baca kitab Syama'il Muhammadiyah? Baca. Cerita pasal apa? Sikat rambut Nabi, tanda khatam nubuah kan Nabi, janggut Nabi panjang mana, rambut Nabi, cara berjalan Nabi, pakaian Nabi, Nabi pakai baju merah kan. Apa lagi? Kuda Nabi dan yang seumpama dengannya. Jadi kalau untuk skop yang kecil, Syama'il tu boleh gambarkan benda tu. Tapi masih juga kita bergantung kepada penilaian sahih ataupun tidak riwayat tersebut.
yang mana daripada Bukhari, yang mana daripada Muslim, secara umumnya kita terima dia sebagai riwayat yang sahih. Mungkin ada satu dua pertikaian di kalangan ulama tentang satu dua part yang orang awam tak payah berkecimpung lah tajuk tu, tunggu keputusan mereka aja. Baik, dan yang keempat, barulah kita masuk kepada sumber yang lebih banyak, yang lebih meratai dalam sistem pendidikan kita, iaitu kitab-kitab sirah dan kitab tarikh. Sirah ni dia lebih berkhusus kepada Nabi, tarikh itu dia lebih umum, kitab sejarah. Kalau baca tarikh At-Tabari, dia akan ambil daripada nu sejarah penciptaan Adam semua tu. Demikian dengan Al-Bidayah wa Nihayah apa semua tu, Al-Kamil fit Tarikh, apalagi. Itu semua tu dia akan gambarkan jauh ke belakang sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada pembinaan Kaabah, sampai kepada menduduki kota Makkah dan seumpamanya, kan. Baik. Jadi periwayatan sirah ini kelebihan dia berbanding dengan mana-mana sumber sejarah umat dan tamadun manusia yang lain, sirah menggunakan pendekatan persembahan dia macam hadis. Macam hadis. Pasal apa kita kata begitu? Kerana dinyatakan sanadnya. Disebutkan perawi-perawi yang menyampaikan kisah tersebut. Jadi dia saling tak tumpah. Riwayat sirah dan riwayat hadis, presentation dia sama. Daripada siapa, kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa. Sampailah peristiwa itu berlaku. Nampak kan? Kalau tuan-tuan tak jumpa, tuan-tuan rasa heran. Tak pernah jumpa pun yang tu. Memanglah kalau kita baca Rahiqul Makhtum, kita baca Nurul Yaqin, hak belajar sekolah rendah dulu tu, ataupun baca Fiqhus Sirah umpamanya, tak jumpa benda tu. Yang ni ialah umdah. Ambil kitab-kitab teras Sirah Nabawiyah. Ha, yang tu dia ada. Yang sampai kat tuan-tuan penulisan moden, dia dah buang senarai nama perawi itu. Ambil dia punya cerita sahaja, ambil matan sahaja. Jadi kalau ada yang rasa tak pernah jumpa pun, ya memang tak jumpa lah, pasal persembahan sekarang, buku-buku moden dah berbeza. Dan pentingnya sanad itu telah pun dilalui oleh para pengkaji dan sentiasa ada lagi kajian-kajian yang lain. Untuk orang awam, dia kalau tengok senarai nama perawi pun dia pening lah. Jadi pasal tu tak dibentangkan dalam bentuk yang begitu. Yang ada pada kita ialah kisah saja. Sedangkan kalau kitab yang tonggak, di situ ada sanad. Dan bila dikatakan ada sanad, pengkaji seperti Dr. Akram Dhia Al-Umari umpamanya, dia katakan kebanyakan sanad yang dikemukakan dalam kitab sirah itu adalah nama-nama manusia yang kita boleh jumpa penilaiannya di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, dalam kitab tarjamah, dalam kitab biografi periwayatan, kan, kitab biografi periwayat. Tuan-tuan tengok Mizan I'tidal Al-Zahabi, kita lihat pada Al-Kamil, apa nama, Ad-Du'afa wal-Matrukin, umpamanya ada kitab. Kitab perawi yang lemah dan yang ditinggalkan. Maknanya lintah nama mereka dalam periwayatan, yang ni memang riwayat yang daif. Cari dalam, sama ada yang paling besar, antara yang besar ialah Lisanul Mizan, Mizan I'tidal, sampailah kepada yang lain-lain. Sampailah kepada kitab-kitab yang kecil, Ad-Du'afa wal-Matrukin, apa nama, Al-Majruhin lah, apa semua tu. Nama-nama tu ada belaka dalam tu. Jadi bagi orang yang mengkaji, para ulama, para sarjana yang mengkaji, dia akan tengok kepada perawi-perawi itu. Okey, dia kata riwayat ni kita pertikaikan pasal ada orang sekian dan sekian. 12 suku ayam kokok eh. Ayam mengkuang kot dah. Baik. Jadi saya nak simpulkan tuan-tuan, panjang ni, nak simpulkan sirah ni, kata kita lihat kan,
banyak kitab yang sekadar tinggal nama, yang lain tu sudah hilang, tak tahu ke mana. Antara kebarangkaliannya, dia musnah ketika serangan tentera Tatar, tentera Mongol ke bumi Baghdad. Itu antara yang digambarkan kemungkinan hilang. Banyak hilang sumber. Selain daripada kebakaran di kutub-kutub khanah di barat dan di timur, di Andalus dan di Baghdad, di Dimash, Damsyik dan seumpamanya, menyebabkan sebahagian daripada kitab tersebut hilang. Tapi nama tu ada. Nama tu dapat kat mana? Nama tu ada ulama yang kemudian dia tulis, dia mention nama kitab tu. Bila pengkaji datang cari, mana kitab tu tak ada pun. Orang senaraikan kitab karangan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Berapa banyak yang tuan-tuan tahu? Satu, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari kan? Ha, yang tu boleh tahu. Mungkin kalau yang belajar lebih sikit, ada Bulughul Maram. Ha, kalau yang berkaitan lagi dengan Bukhari, dia ada At-Taghliqut Ta'liq. Kemudian dia ada At-Talkhisul Habir. Itu tentang riwayat juga. Dan ada lagi, kita akan jumpa sebenarnya nama karangan Ibn Hajar, tapi kemudiannya nama tu dah, apa, kitab tu dah tak ada. Satu mungkin hilang. Yang keduanya ialah ketika zaman penjajahan, berapa banyak manuskrip, bergerabak-gerabak manuskrip yang dibawa keluar daripada bumi orang Islam, dibawa keluar daripada Maktabah Sulaimaniyah di Istanbul, daripada Maktabah Zahiriyah di Damsyik, daripada tu bawa pergi ke negara barat, bawa ke Jerman, bawa ke Belanda, bawa ke Vatican. Itu yang utama tu. Belanda, Jerman, Vatican, Itali. Memang banyak sebenarnya. Dan mungkin masih belum dibongkarkan. Masih belum dibongkarkan. Jadi kerana itu jangan heran kalau 30 tahun dulu ada kitab yang kita tak pernah dengar, datang zaman kemudian kitab tu ada. Pasal pencarian kepada manuskrip itu diteruskan. Nah, baik. Jadi satu part ialah kitab sirah ni tinggal nama. Musa bin Uqbah dan sebagainya, kitab tu tinggal nama. Tak cari mana pun tak tahu. Yang tinggal kepada kita, dia kita kirakan antara yang paling teras ialah sirah Ibnu Ishaq. Sirah Ibnu Ishaq. Selain daripada itu, kalau bertengok kitab tarikh, tarikh At-Tabari. Selain daripada tarikh At-Tabari, ada beberapa kitab tarikh yang lain. Ulama bila kaji kitab yang sirah Nabi ni, kita tolak dah habis semua yang lain, dia akan ada, kalau Al-Qaradawi dia sebut tentang perawi sirah tu, dia kata ada tiga yang utama. Saif bin Umar, Abu Mikhnaf dan Al-Waqidi. Daripada tiga ni, bersandarlah tiga ni semua cabang cerita sejarah tentang Nabi, tentang sahabat semua ni, daripada tiga orang ni, daripada mereka tu dah berkembang cerita, masuk dalam buku-buku yang macam-macam, terjemah kepada kitab macam-macam, last sekali masuk dalam buku teks sejarah Islam dan sebagainya, masuk yang kita belajar dalam sekolah dulu, juga yang belajar di universiti, daripada tiga ni. Jadi ulama akan kaji peribadi tiga orang ni dan buat kesimpulan. Kalau dalam sirah, selain beberapa nama utama, ada dua yang boleh kita katakan baki-baki yang tinggal yang utama. Satu Ibn Ishaq, yang kedua Al-Waqidi. Ibn Ishaq dan Al-Waqidi. Ibn Ishaq ini ialah Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Muhammad bin Ishaq bin Yasar meninggal dunia dia tahun 151 Hijrah. Dia sezaman dengan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Ada persengketaan yang nyata antara mereka berdua. Baik, apa kesimpulan ulama tentang Ibn Ishaq ini? Ada dua aliran sebenarnya.
Yang pertama, yang mengambil pendekatan menolak keseluruhan riwayat yang datang daripada Ibn Ishaq. Lintah je nama Ibn Ishaq, tak usah macam isi dalam, buang terus. Itu satu pendekatan. Itu satu ijtihad ulama. Pasal apa yang tolak terus? Kerana ada pelbagai tuduhan yang telah dikemukakan, yang telah disandarkan kepada Ibn Ishaq, menyebabkan macam tak boleh bangkit dah peribadi ni. Memang kena tolak terus. Jadi kalau tuan-tuan pilih pendekatan yang tu, dia akan ada kesan kepada sebahagian penceritaan sejarah. Pasal dalam kitab sejarah memang riwayat berkisar pada nama dia. Kalau jalur yang lain mana tak timbul lah nama dia kan. Tapi yang banyak tu yang datang nama dia ada. Jadi kalau kita ambil cerita tolak dia, kita tolak terus. Nak ambil tajuk tu juga kena cari datang daripada jalur yang lain. Jadi itu satu pendekatan. Jangan heran akan ada yang tu. Namun sebahagian lagi ulama, kalau kita nyatakan Syekh Al-Umari kata itu pendirian lebih ramai. Pendirian jumhur ulama ialah menerima riwayat Ibnu Ishaq ini dengan syarat. Maknanya bukan terima sewenang-wenangnya terima, tak. Dia bukan seperti perawi-perawi Bukhari, Muslim apa semua tu. Nak terima, terima dengan syarat. Pasal apa? Pasal tomahan tadi tu, tomahan terhadap dia dan sebagainya. Tetapi ada bahagian yang lain yang para pengkaji ini akhirnya buat kesimpulan boleh terima tetapi secara bersyarat. Dan yang diterima itu pula dia tidak sampai kepada darjat sahih. Dia sampai kepada darjat hasan sahaja. Itu pun sekiranya Ibn Ishaq menyatakan dengan jelas bahawa dia mendengar riwayat tersebut. Dalam ilmu hadis ada tajuk an-anah. Kalau dia kata an-an-an tu maknanya tak dipakai. Tapi kalau dia kata sami'tu, aku dengar. Dia kata aku dengar guru aku cakap yang ni. Yang tu, kalau kata pandangan aliran yang kedua, hak tu kita boleh terima. Itu standard dia hasan. Ibn Hajar umpamanya meletakkan Ibn Ishaq ini di dalam perawi standard mudallis. Mudallis tu ada level dia. Mudallis ni ialah orang yang ala-ala macam jual nama, dia sembunyi nama. Dia tak sebut daripada siapa, dia langkau. Bukan macam itulah. Adalah penelitian dia tu. Jadi Ibn Ishaq ini duduk tempat yang tu, menyebabkan ulama kata kalau dia sebut dia dengar, maknanya dia dengar. Kalau dia sebut daripada je, sebenarnya dia tak dengar. Dia dengar pada orang lain, dia sebut nama orang lain. Nampak? Jadi dalam banyak, bacalah kitab sirah yang macam mana pun, kita akan jumpa nama Ibn Ishaq. Dan di situ akan ada konflik ulama yang kaji. Kalau yang longgar sikit, dia terima pada kadar kalau dia menyatakan dia mendengar. Jelas nah. Yang kedua ialah Al-Waqidi. Al-Waqidi yang namanya Muhammad bin Umar, meninggal dunia tahun 207 Hijrah. Kesimpulan para ulama tentang dia, ia adalah seorang yang dhaif di dalam hadis. Walaupun riwayat yang datang daripada dia sangat banyak. Apa saja tajuk tentang sirah ni berkaitan dengan Nabi kan, sahabat, tentang maghazi, peperangan, apa saja datang daripada dia, banyak. Tetapi dia itu sendiri daif, dan dia banyak meriwayatkan hadith-hadith mungkar. Hadith mungkar bukan maknanya hadith jahat. Kan kata mar'a minkum mungkaran kan, bukan yang tu. Malu ke orang lah sebut yang tu. Hadith mungkar maknanya ialah riwayat hadith yang bercanggahan dengan riwayat yang sahih. Kan? Dia bercanggahan, rawi yang daif yang meriwayatkan riwayat itu memang bercanggah daripada hadis yang sahih. Ibn Ma'in umpamanya bila dia cek, dia kata banyak benda mungkar, hadis-hadis mungkar yang Al-Waqidi ni riwayat. Dia kata bila aku cek balik lapis atas tu, dia kata yang mungkar tu bukan main daripada dia begini.
kalau kita katakan hikam umpamanya, ambil cerita daripada saya ataupun daripada orang lain, bila dikatakan cerita itu mungkar, barangkali hikam sekadar ambil riwayat bukan salah dia, orang yang lapis atas tu yang cerita benda tu salah kan, jadi dia sekadar penukil. Itu satu kemungkinan tentang Al-Waqidi ni. Tapi Ibn Ma'in kata selepas dia teliti, hadis itu bercanggah tu bukan datang daripada lapis atas, memang daripada dia. Memang Al-Waqidi itu sendiri memang bermasalah. Jadi kerana itu nak sebutnya ialah, kalau tuan-tuan baca pengkajian tentang sirah ini, keluar nama Al-Waqidi, maka dia ialah perawi yang daif. Dengan sepakat para ulama, kita katakan kesimpulannya, riwayat-riwayat ini banyak bercanggah. Dan riwayat yang bercanggah ni maknanya akan ada kesan, pasal dia akan berbeza daripada hadis-hadis yang sahih, riwayat yang lebih kuat umpamanya. Jadi dengan itu kita tolak tepi. Baik, contoh kitab sirah yang utama. Yang pertama ialah Sirah Ibnu Hisham. Tadi kita kata Sirah Ibnu Ishaq. Tak ada dah, yang ada ialah Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham ini yang dikarang ataupun disusun oleh Abdul Malik bin Hisham, meninggal dunia tahun 218 Hijrah. Sirah Ibnu Hisham merupakan ringkasan bagi Sirah Ibnu Ishaq. Kita tidak dapati satu kitab yang lengkap namanya As-Sirah An-Nabawiyah li Ibn Ishaq. Li Ibn Ishaq tak ada. As-Sirah An-Nabawiyah li Ibn Hisham. Itu ada. Dan dia ada, dia punya huraian oleh As-Suhaili umpamanya. Apa yang Ibn Hisham buat? Pertama sekali, dia ringkaskan daripada Sirah Ibn Ishaq. Kedua, dia tinggalkan riwayat-riwayat Israiliyat daripada Ibn Ishaq. Dan yang ketiganya, dia buang syair-syair yang panjang-panjang berjela tu. Bukan tak ada, ada juga sikit-sikit, tapi dia buang. Boleh katakan banyak. Dia dah tazib. Dia dah apa nama? Kompreskan. Dia dah saring. Apa yang dibuat oleh Ibn Hisham yang tu. Dan dari sudut riwayat dia, Ibn Hajar Al-Asqalani yang meninggal tahun 852 telah mentakhrij hadis-hadis yang munqati', hadis-hadis yang terputus yang ada dalam Sirah Ibn Hisham ini. Tapi kitab Ibn Hajar itu tidak dijumpai. Baik. Yang berikutnya, lepas Ibn Hajar takhrij, kitab itu tak ada, hilang. Maka banyak cetakan yang kemudian muncul, Syekh Mustafa Saqqa dan sebagainya. Antara tahqiq yang bagus, yang baik, ialah tahqiq daripada Dr. Hammam Said. Siapa yang boleh membaca yang Arab, baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, cari yang tahqiq daripada Dr. Hammam Said. Dia akan buat nota kaki tentang huraian dia. Pun begitu, masih ada ruang untuk kita kritik penilaian yang diberikan oleh pentahqiq. Bagi orang yang ada pengetahuan tentang ilmu hadis dan sebagainya, dia akan jumpa benda-benda yang mungkin dia tak setuju. Tapi itulah ijtihad kan. Baik, sumber yang berikutnya ialah Al-Kamil fit Tarikh, versi lengkap dalam tentang sejarah, yang dikarang oleh Ibnul Athir Al-Jazari, meninggal dunia tahun 632 Hijrah. Indah kemudian. Ini sebuah kitab sejarah yang umum, tetapi di dalamnya dia ada satu bahagian tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagian yang agak besar yang dia bagi. Pun juga yang ini ni kita perlu bawa keluar sirah itu dengan riwayatnya dan diteliti. Kalau kita nak compare kan, sebenarnya yang tulis kemudian ini
kita akan dapati dia akan balik-balik semula ceriwayat tu kepada Ibn Hisham. Ibn Hisham, Ibn Hisham naik beribn Ishaq. Itu yang yang utama. Yang ketiga, As-Sirah An-Nabawiyah oleh Az-Zahabi yang meninggal tahun 748 Hijrah. Yang ni dia saring riwayat-riwayat yang sangat lemah. Yang sangat lemah dia bang. Tapi yang daif tu masih banyak. Bila daif tu masih banyak, akan ada konflik umpamanya bila kita nak ambil iktibar, dan kalau ia berkaitan dengan hukum umpamanya, otomatik kita kena letak tepi, kita kena ambil yang ada dalam kitab hadis. Jadi kerana itu tuan-tuan, kita cerita sirah, jangan lupa sumber yang awal tadi, Quran dan hadis Nabi. Bila baca sirah, kita nak istinbat hukum, kita kena ketatkan periwayatan. Kalau dia membabitkan hukum. Jadi kalau nak tegakkan hukum daripada sumber sirah, tak boleh sebenarnya. Kena ambil daripada kitab hadis balik. Itu yang lebih betul. Kan? Baik, yang berikutnya, Al-Bidayah wa-Nihayah oleh Ibn Kathir. Meninggal dunia 774 Hijrah. Kitabnya sama macam Ibn Athir tadi. Dia dua, Ibn Athir dengan Ibn Kathir. Nama yang lain yang berbeza. Ini Ibn Kathir Ad-Dimashqi. Dalam tu juga dia menceritakan tentang sirah Nabi SAW. Al-Kamil Fit Tarikh, dia tulis sejarah daripada awal sejarah manusia. Dalam tu ada sirah Nabi, sampailah peristiwa-peristiwa yang berlaku di zamannya. Berhentilah sampai tahun 632 sebelum dia meninggal. Takat itulah peristiwa yang dia catat. Al-Bidayah wa Nihayah, dia mula juga daripada awal. Dalam tu ada sejarah Nabi, sirah Nabawiyah. Dalam tu ada cerita tentang para sahabat. Dalam tu ada sejarah-sejarah berkaitan dengan umat Arab di dalam lingkungan dia. Sampailah kepada tahun 770 lebih tu, sampai dia meninggal dunia. Itu antara kitab yang bagus kitab untuk kita baca. Dan berikutnya yang sezaman dengan Az-Zahabi dan Ibn Kathir ialah Ibn Al-Qayyim. Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dengan kitab dia yang terkenal Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ringkasan dia Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ni termasuk dalam kitab sirah. Beza dia ialah dia punya persembahan tu, dia bukan sekadar penceritaan tentang kisah. Dalam tu terkandung topik-topik yang banyak. Antaranya ialah syama'il Nabi, sifat-sifat Nabi SAW, adab-adab Islamiah yang Nabi tunjukkan. Dalam tu ada perbahasan fiqh. Dalam tu ada kisah-kisah peperangan, jihad. Dalam tu ada dakwah. Dalam tu ada macam-macam pengajaran. Jadi dia bukan sekadar kitab sirah, dalam tu ada macam-macam topik lain yang disertakan oleh Ibn Qayyim. Dan dia dikaji dan dikaji oleh para ulama sekian ramai. Salah seorang yang kaji Zadul Ma'ad ni siapa? Dr. Rozaimi. Jadi tanya dia tentang Zadul Ma'ad, itu makanan dia. Pagi petang siang malam duk ngadap macam ni. Kan? Macam tuan-tuan lah kalau yang kaki masak tu kan. Hari-hari duk masak benda yang sama, pejam mata boleh buat. Kan? Baik. Sebahagian daripada kita manusia merasa sukar untuk memproses data riwayat sirah sesuai dengan manhaj ilmu hadis serta mempraktikkannya dalam kritikan sejarah. Saya kata sebahagian manusia ni, bukan tuan-tuan, sebahagian manusia ni ialah sebahagian penulis, sebahagian daripada orientalis. Bila dia tulis tentang sejarah Nabi, dia akan ambil apa yang ada je. Kalau dia petik, dia petik daripada Ibn Ishaq ataupun Ibn Hisham, ambil yang tu je. Dia tak ada proses saringan semula. Kalau yang lebih jahat lagi, elok ada riwayat yang menceritakan satu benda itu dengan elok, dia pergi ambil cerita yang busuk. Dia akan ambil dalam riwayat-riwayat jahat, riwayat-riwayat syiah dan zindiq yang ada dalam tarikh Tabari umpamanya. Petik yang tu, pergi letak. Dah letak yang tu, dia kritik pula. Dah dikritik, dicerca pula. Dan dia kata itulah Islam. Sedangkan
dia mengkritik Islam dengan gambaran yang salah daripada sumber yang salah. Adil tak terhadap Islam? Tentu tak adil. Macam tuan-tuan lah, orang pi ambil apa nama kisah tuan-tuan, kisah orang lain ataupun kisah yang salah daripada sumber yang salah, orang yang tidak menceritakan secara betul tentang tuan-tuan, lepas tu pi hentam pi kritik, itulah perangai dia, buat kesimpulan sendiri. Apa perasaan kita? Dahlah cerita pasal diri kita, pi hentam kita, sumber salah pula tu, benda tak ada kaitan dengan kita pula tu. Tentu kita marah kan? Ataupun katalah ganas sikit kita katakan, tuan-tuan kena tangkap, kena soal siasat dengan polis atas tuduhan pengganas. Satu benda yang tuan-tuan sikit pun tak pernah terlintas nak buat. Bahkan tuan-tuan termasuk orang yang membenci keganasan. Tiba-tiba kena duduk dalam 14 hari. Rasa apa? Adil tak? Tentu tak adil. Dia kalau kena yang kita buat, itu satu cerita pada muka. Dia kalau kena benda yang kita tak buat, lagi sikit hati. Betul tak? Demikian kita nak kena tengok hak Nabi ni. Kalau kita ulas tentang Nabi, ulas tentang sahabat Nabi, tapi ambil daripada sumber yang tak betul. Dan itu telah dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dia cacatkan wajah Islam berdasarkan kepada cerita yang salah. Maka kita orang beriman, kita tentu nakkan keadilan. Sekurang-kurangnya kalau kritik, dia benda yang betul. Kritik kesalahan sahabat umpamanya. Memang sahabat ada buat salah. Ya, kritik yang tu dengan sumber yang betul, fine, kita boleh terima. Kalau kita nak justify dan sebagainya, itu cerita kemudian. Baik. Sebahagian yang lain memandang remeh. Sebahagian yang lain dia pandang remeh tentang usaha pemurnian sirah atas sebab benda tu benda yang sangat sukar. Dan benda tu benda yang satu sangat sukar. Yang keduanya lah, kalau kita praktikkan manhaj hadis dalam itu, maka kita akan runtuhkan dan kita terpaksa buang banyak riwayat. Banyak riwayat yang terpaksa dibuang. Pernah ada konflik penulisan antara Abu Al-A'la Al-Maududi dengan Abu Al-Hasan An-Nadawi. Apabila timbul isu menerapkan manhaj hadis, An-Nadawi antara yang mendukung aspirasi menilai riwayat sirah dengan manhaj hadis. Dan itu akan menyebabkan banyak cerita yang terpaksa kita gugurkan. Bagi sebahagian orang, dia ada sentimental value. Dia kata itu khazanah. Tapi bagi kita, ketulinan cerita itu lebih penting daripada riwayat-riwayat yang banyak. Apatah lagi, sebahagian daripada riwayat yang salah, yang banyak, yang tak, yang palsu, yang tak betul itu, ada gantinya dalam riwayat yang sahih. Dan ada benda yang tak payah cerita pun tak apa, kita diamkan begitu sahaja. Itu lebih selamat. Baik. Jadi, itu tentang sumber kita. Daripada sumber itu semua, diterapkan, disimpulkan begini. Disimpulkan, sumber utama Quran, sumber kedua kitab-kitab sunnah tadi, kitab hadis-hadis Nabi, mana-mana yang tidak menjejaskan ta'alim ataupun ajaran Quran ataupun panduan hadis, tidak mencemar mana-mana daripada kemuliaan Nabi dan para sahabat, maka ia dilonggarkan. Dia tak pakai ketat sangat macam kita nilaikan hadis-hadis tentang hukum, kita ketatkan. Ini disebut oleh para ulama, oleh bukan Ibn Ma'in, ada seorang lagi, Abdul Rahman Mahdi, yang menetapkan kalau kita riwayatkan tentang hukum hakam, kita ketatkan penilaian. Kalau ia berkaitan dengan galakkan dosa dan pahala, yang tu kita longgarkan, dia kata. Jadi Quran sumber, hadis Nabi jadi sumber, mana-mana riwayat yang tidak menyalahi Quran dan Sunnah, tidak mencemar mana-mana angle daripada Islam, maka ia dilonggarkan. Dan kita akan jumpa riwayat-riwayat yang dhaif tetap diletakkan dalam kitab sirah.
dan ia kita terima selama mana tidak menjejaskan asas tadi, sekadar untuk melengkapkan perjalanan cerita sahaja, dan dia masih qabil ataupun masih boleh untuk dikritik dan dinilai semula. Nah, baik. Sikit kita tengok kitab-kitab moden yang ada. Yang menyusun berdasarkan kronologi peristiwa, yang pertama Nurul Yaqin, kadangan Muhammad Al-Khudari Beg, yang meninggal dunia tahun 1927. Kitab nipis je. Kalau siapa yang belajar di negeri Selangor, ada sekolah rendah agama, itu kitab, itu buku teksnya. Di sebahagian pondok, itu buku teksnya. Dalam itu, dia menyusun ikut kronologi, dan dia ada sikit sebanyak kritikan terhadap riwayat. Cuma bila kita belajar zaman budak-budak, tak perasan benda tu. Yang kedua, yang terkenal, dibacakan dan dipelajari di merata-rata tempat, ialah Ar-Rahiq Al-Makhtum, karangan Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, yang meninggal dunia tahun 2006. Yang ketiga ialah Fiqhus Sirah, yang dikarang oleh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang meninggal dunia tahun 2013 Masihi. 2006 Masihi tadi, Mubarak Furi, 2013 Al-Buti kan. Yang ni dia susun ikut kronologi cerita, tetapi dia ambil pengajaran daripada cerita tersebut. Dan Al-Buti dia banyak khususkan kepada menyanggah fikrah maddiyah, ghazul fikri. Dia banyak menyanggah serangan pemikiran. Jadi ulasan dia dalam kitab itu banyak menjurus kepada perkara tersebut. Walaupun kita katakan antara benda yang dia sandarkan itu datang daripada riwayat yang lemah, tapi manhaj dia begitu kan. Yang berikutnya ialah Fiqhus Sirah, karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali, yang meninggal dunia tahun 1996. Muhammad Al-Ghazali ini senior kepada Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sangat menghormati dia, tapi manhajnya agak akli. Dia bagi kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani untuk tahqiq riwayat dia. Bagi itu pakai pengiktirafan kepada Al-Albani sebagai muhaddis kan. Tapi di hujung cerita dia tak pakai. Dia ada penilaian akli dia sendiri. Ada hadis yang daif, dia sahihkan berdasarkan kepada akal. Ada riwayat yang sahih, dia tolak kerana tidak bersesuaian dengan akal. Itu antara kritikan terhadap Muhammad Al-Ghazali. Tapi seorang alim yang sangat hebat, tapi ialah manusia kan. Kitab Fiqh Sirah dia juga disusunkan dengan kronologi peristiwa dan dikeluarkan pengajaran daripadanya. Itu dia panggil fiqh. Fiqh tu maknanya faham kan. Kita baca sirah, kita faham apa daripada sirah tu. Itu yang dibuat oleh Al-Buti dan juga oleh Al-Ghazali. Selepas daripada itu ada Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Dr. Munir Ghadban. Munir Ghadban ini ialah pengkaji alim, pengkaji bebas dalam banyak ilmu, mursyidul am, muraqib am ikhwan muslimin Syria, meninggal dunia tahun 2014 Hijrah. Buku dia ni jadi teks di Ummul Qura, Fiqhus Sirah tebal. Juga disusun ikut kronologi dan dikeluarkan apakah yang berkaitan dengannya. Yang pendek, yang kecil sikit, ialah As-Sirah An-Nabawiyah Durusun Wa'ibar, yang dikarang oleh Mustafa Sibai, meninggal dunia tahun 1964. As-Sibai ini muraqib ikhwan di zamannya di Syria. Yang ini pun dia karang, susun ke peristiwa dan dia bagian apakah pengajaran, bagi poin 1, 2, 3, 4. Dan buku ni bergelegar di pasaran, cuma tak pasti yang mana. Ghadban ni rasanya belum terjemah kot. Dah jumpa lah, rasa dak ni. Kalau siapa-siapa nak terjemah, buku ni bagus. Baik, kemudian yang berdasarkan kepada periwayatan dan kesahihannya, yang pertama ialah As-Sirah An-Nabawiyah Fi Daw'il Kitabi Was Sunnah, Sirah Nabawi pada suluhan Al-Kitab dan Sunnah, yang dikarang oleh Dr. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, meninggal dunia tahun 1983. Tengok tajuk, kita dah boleh tahu gambaran dia apa kan. Yang kedua, Sahih As-Sirah An-Nabawiyah oleh Syekh Ibrahim Al-Ali, yang meninggal dunia tahun 2004 Masihi. Yang itu saya cerita tadi.
Yang ketiga, As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, yang dikarang oleh Dr. Akram Dhia Al-Umari, masih hidup. Dia cuba terapkan, dia ambil beberapa peristiwa dan dia terapkan manhaj hadis yang telah digariskan. Ini kalau tuan-tuan nak mendalami, ini yang terkitab yang bagus. Ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang agak sukar untuk dipahami. Kena baca Arab lagi faham. Baik, yang berkaitan dengan topik khusus sirah. Yang ni dia tak ambil kira tadi sahih riwayat dan sebagainya, dia ambil sebahagian berdasarkan apa yang ada. Biasanya dalam sirah Ibn Ishaq lah kan. Ada qiraat siyasiyah fi sirah an-nabawiyah. Bacaan politik dalam sirah Nabawi. Bacaan politik dalam sirah Nabawiyah. Agen politik dia suka kena baca ni. Cuma kadang-kadang tafsiran itu berdasarkan kepada riwayat yang salah. Itu je tak best. Karangan Muhammad Rawas Qal'aji, meninggal dunia tahun 2014. Ar-Rasul Al-Qaid, karangan Mahmud Syed Khattab, meninggal dunia tahun 1998. Ini salah seorang daripada jeneral tentera yang multazim, orang yang mutadayin. Dia tulis tentang Rasul. Bincangkan strategi peperangan Nabi. Dengan ilmu peperangan moden yang dia ada, dia huraikan strategi peperangan Nabi. Peperangan demi peperangan. Lokasi Perang Badar, kenapa Nabi terus ambil. Nabi Perang Badar terus tuju dekat tempat simpanan air. Lokasi dekat telaga. Tentera Quraisy sampai tak dapat dekat telaga yang ada air, dia pergi dekat tempat telaga-telaga buruk, telaga yang dah ditinggalkan. Itu yang mayat tu kena campak dalam tu. Nah, baik. Kemudian Munir Ghadban ada dua kitab, Al-Manhajul Haraki dan Al-Manhajul Tarbawi fi Sirah An-Nabawiyah. Geng-geng Tarbawi, geng-geng Tarbiyah, Haraki semua ni kena baca yang ni. Dia bagikan sejarah Nabi selepas dia saring, kemudian dia keluarkan istimbatkan pengajaran daripadanya, apa yang Nabi buat. Ini ialah sumber prima untuk sirah Nabi yang boleh kita baca. Ada kitab-kitab yang lain, Syekh Muhammad Siddiq Arjun umpamanya, tajuk dia Muhammad Rasulullah, sangat hebat. Itu pun dia menghuraikan. Dengan kalau kita ada idea dalam kepala tadi, riwayat yang tak sahih kita dah tolak tepi. Kalau kita baca kitab-kitab yang macam itu, kita boleh yang ni tak betul, tak apa, kita ketepikan. Kita boleh dapat yang banyak yang bermanfaat, kita boleh tolak tepi sebahagian yang tak tepat tu. Itu penting. Kita kena tahu yang asal dan kita boleh nilai untuk yang berikutnya. Baik, yang berikutnya sumber sekunder kita boleh tengok dalam kitab-kitab sastra, dewan-dewan syair, kitab-kitab rijal, kitab geografi dan sejarah umum, kitab al-ansab, kitab keturunan, kitab fiqh dan mu'jam. Kitab ansab ni penting untuk kita tahu tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Az-Zubair umpamanya bila menyebut tentang nasab keturunan Quraisy, dia kata yang boleh dipercayai berhenti sampai takat Ma'ad bin Adnan sahaja. Atas daripada Ma'ad bin Adnan, yang tu tidak boleh dipercayai. Barangkali betul, barangkali tidak. Yang dia boleh confident sampai Ma'ad bin Adnan tu ialah berdasarkan kepada orang yang tulis senarai nama keturunan ni. Kita kan dalam kita punya internet ada apa? Pokok silsilah kan? Geni apa? Geni ya? Kita boleh tulis nama kita, nama ayah kita, nama datuk kita, nama nenek. Kita setakat mana yang kita ingat, maknanya anak cucu kita nanti dia boleh sambung silsilah tu. Tak hilanglah benda tu. Melayu tak ada buat benda tu. Arab dia buat, dia tulis. Pasal tu dia boleh ingat sampai 7 keturunan ke atas dan sampai ke bawah. Pasal tu dia boleh ada nak set nama kabilah. Orang boleh tahu Al-Khalidi. Al-Khalidi ialah daripada keturunan Khalid bin Al-Walid. Terus sampai Khalid bin Al-Walid, boleh dibuktikan sampai kepada Khalid bin Al-Walid. Al-Umari umpamanya daripada keturunan Umar. Orang keturunan Umari ni dia boleh buktikan sampai kepada Umar Al-Khattab, dia punya nasab. Berapa tahun dah? 1000 tahun. Kita keturunan apa Tok Gajah? Berhenti takat apa nama Maharaja Lela je. Maharaja Lela betul tak tahu dah. Apa yang bermaharaja Lela kita tak tahu dah.
Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu. Dah sampai ujung sini, mu'jam bahasa. Kamus-kamus Arab ni penting sebenarnya, bukan sekadar untuk tahu bahasa, tahu makna bahasa, tetapi penggunaan istilah yang digunakan. Kalau kita jumpa satu teks, satu matan hadis, dalam tu ada word, ada lafaz yang tidak digunakan zaman Nabi, tentu kita tahu yang tu cerita palsu. Kalau orang cerita dulu, Dr. Asis lalu ceritakan, kalau orang menceritakan tentang pertarungan antara Hang Tuah dan Hang Jebat, bawa keluar keris, bawa keluar lembing, duduk atas dulang, itu biasalah kan. Tiba-tiba salah seorang bawa keluar M16, kita kata apa? Cerita tu bohong. Kuang-kuang part tu memang bohong. Mana ada M16 zaman tu? Kan? Kalau apa nama Aziz Ibn Osman dulu pun dia tak buat keluar M16, topi Batman jadi buat keluar. Jadi itu dia yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan daripada asal dan tapak ini, bila tuan-tuan mendengar sesi-sesi yang seterusnya, kita boleh ada filter kita, kita boleh ada saringan dan mungkin juga ada soalan-soalan. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan kepada pengacara. Ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada pemerintah yang kedua. Soalan yang pertama, mengapa Imam Malik banyak berselisih pendapat dengan Ibnu Ishaq? Apa puncanya? Nak cerita punca, itu dia kena ada satu daurah khas. Imam Malik versus Imam Ibnu Ishaq. Ada dia punya perbahasan yang panjang. Sebahagian orang terima, sebahagian tak terima. Surur bin Naif, Zainul Abidin antara yang tulis kitab untuk menghurai benda ni. Benda ni panjang, saya tak boleh urai. Tapi kesimpulan, kalau kita boleh tumpang kesimpulan para ulama hadis, dia kata kalamul aqran yutwa wala yurwa. Perkataan ulama yang bersaing itu ditolak, tidak diriwayatkan. Dia ada, mungkin kita boleh katakan, nah mungkin tepat, mungkin tidak. Ada orang kata itu persaingan pribadi. Bukan Imam Malik dia kata ke Imam ke Ibn Ishaq, Ibn Ishaq pun kata ke Imam Malik. Salim mengata. Jadi jangan heranlah benda tu kalau tak kat ustaz tu, pergi kata kat ustaz ni, dulu pernah buat dah benda tu. Cuma zaman dulu tak ada Facebook lah. Cuma ada Facebook tengok. Tapi dia orang tak buat debat terbuka noh. Penilaian riwayat sirah tidak seketat penilaian riwayat hadis. Apa yang menjadi garis pemisah antara riwayat hadis sirah dan hadis? Selama mana ia tidak membabitkan soal akidah, teras akidah, tidak membabitkan hukum, istinbat hukum, tidak mencemar mana-mana angle daripada kesucian Islam, maka itu kita boleh longgarkan daripada sirah. Tapi kalau ia membabitkan benda tu, walaupun dia dalam riwayat sirah, kita ketatkanlah. Belilah lah. Muhammad, tulisan Karen Armstrong. Kalau ada siapa-siapa boleh tolong belikan buku kat saya baca. Tak boleh nak komen, saya tak baca buku ni. Apakah status jalur keturunan Habib yang mendakwa keturunan Ahlul Bait? Wallahu ta'ala a'lam. Marah depan ni kalau ulah ni. Dia ada. Dulu mana orang panggil Habib, orang panggil Syed je lah kan. Kalau yang daripada belah Yaman itu, dia berkisar kepada Ali Al-Muhajir. Ali Al-Muhajir ni dia berpindah, dia lari daripada dalam konflik di Makkah, dia lari ke Yaman. Ini saya baca, belajar dengan ada satu orang tu, dia kata daripada Ali Al-Muhajir itu dia lahir tiga cabang, Al-Saqaf,
Al-Attas dan puas satu lagi. Itu tiga cabang keturunan daripada Ali Al-Muhajir. Daripada Ali Al-Muhajir ke atas itu insya-Allah diyakini itu memang daripada keturunan Ahlul Bait. Di Yaman memang banyak keturunan Ahlul Bait daripada ke situ. Kalau kita baca Subulus Salam umpamanya karangan As-San'ani, Al-Imam As-San'ani akan keluarkan perkataan-perkataan fatwa dan ijtihad ulama Ahlul Bait. Al-Hadi, apa lagi? Ada dua tiga lagi nama yang selalu disebut oleh As-San'ani. Maknanya di Yaman tu memang ada. Daripada yang tu nak turun sampai kepada yang ada sekarang ini, yang tu perlukan kepada pembuktian. Barangkali betul, barangkali berlaku juga penipuan. Wallahu ta'ala alam. Kita tak kata siapa yang betul, siapa yang tipu. Kita kata kebarangkalian itu ada. Dan susu galur ni kelebihan Arab, pasal dia boleh simpan susu galur tu. Kalau tuan-tuan rasa syak dengan Habib mana-mana, minta dia buktikan lah. Kalau larat kan, kalau tuan-tuan penggaji kan, minta dia senaraikan nama tu. Tuan-tuan cek lah nasab. Ada yang nabat? Kalau tak ada yang nabat, tak payah buat lah. Bukan ada kepentingan apa pun. Bukan confirm masuk syurga dengan nama Habib tu. Toki Habib Jul pun tak confirm masuk syurga. Kan kita dengan iman dan amal kan? Baik. Saya nak tanya ni, Sayyidatina Aisyah nikah dengan Nabi pada umur berapa sebenarnya? Puas dah fikir kan? Sebenarnya umur berapa? Apa kepentingan dia kepada kita? Pedophile. Apa dah? Kahwin bawah umur. Dua aliran pandangan ulama yang sebagaimana yang diketahui, sebahagian kata memang lahir pada usianya 6 tahun kemudian digauli ketika usianya 9 tahun. Yang keduanya ialah lebih daripada itu kan, umurnya 19 tahun begitu. Dua aliran pandangan, wallahu taala alam, tuan-tuan pilihlah mana satu pun. Tapi kalau tuan-tuan yang kata pilih 6 tahun nikah, 9 tahun sudah boleh digauli, itu bukan bermakna semua budak umur 9 tahun dah boleh dinikahi. Kena tengoklah juga saiz badan dia apa semua tu. Kalau duduk tanah Arab, memang budak sekolah rendah pun punya tinggi, punya besar, punya sihat, gebu pun ada, boleh buat nikah. Satu yang kata bukanlah satu yang sangat menghairankan kalau kata umur muda-muda macam ni kahwin. Dan orang dulu-dulu pun, orang Melayu dulu-dulu pun kahwin awal kan, belasan tahun dah kahwin. Bila dah tua berjalan, mak dengan anak macam adik dengan kakak ya. Yang mak tu dia panggil kakak, dia panggil adik, hak anak juga kak. Ramai juga jenis macam tu. Jadi saya nak katakan ialah dari sudut riwayat memang aliran ulama berbelah bagi antara yang mensahihkan 6 tahun tu dengan yang menolak. Nanti tentangkan dengan sesi dengan Maulana, akan jumpa tajuk tu lagi. Tapi kalau yang nak terima yang 6 tahun dan 9 tahun tu, dia bukan suatu dalil bahawasanya kanak-kanak boleh dinikahi macam tu sahaja. Akal ada kan? Penilaian kita ada kan? Dia akan tengok kepada culture, tengok kepada susuk tubuh itu sendiri untuk boleh digauli ataupun tidak. Yang tu. Dan kalau ia membabitkan undang-undang negara, maka kita kena hormati undang-undang negara. Dia termasuk dalam siasat syariah. Kalau undang-undang menyatakan tidak boleh berkahwin melainkan, undang-undang Malaysia apa? 18 kan? 18 kan? Perlu dihormatilah benda tu. Kalau nak kahwin yang lebih awal, kena buat apa nama special request lah. Janganlah bersandarkan kepada Nabi kahwin lagi awal. Jangan sandar macam tu. Itu yang menyebabkan orang salah tanggap terhadap agama. Teks sejarah satu, praktikal dalam zaman kita satu perkara yang lain. Dan dia tidak jadi sumber hukum. Perkahwinan Nabi dengan tu bukan satu sumber yang menetapkan mesti ataupun confirm boleh. Boleh itu masih ada sudut pandang yang lain untuk dinilai. Boleh ya? Ok,
Kisah Nabi yang dipertikaikan oleh Orientalis. Ha, kisah Nabi kahwin dengan Aisyah zaman muda tu memang dipertikaikan oleh Orientalis. Dan timbul tuduhan dan sebagainya. Sirah lengkap yang bagus untuk golongan yang boleh, yang hanya boleh merujuk ke dalam bahasa Melayu. Ambil yang saya tunjukkan tadi, karangan Safiur Rahman Barfuri Ar-Rahiqul Maktum, dan satu lagi baca Dr. Akram Dia Al-Umari. Cuma kalau ada siapa-siapa yang cekap bahasa Indonesia, alih bahasa dia kepada bahasa Melayu, senang sikit nak faham. Sejarah Islam, sejarah umat Islam oleh Hamka, adakah ia bagus? Ya, sebagai satu pemaparan sejarah ia bagus, tetapi masih boleh dikritik dan dinilai semula. Kerana sudah tentu dia zaman itu banyak lagi manuskrip yang belum dibongkar zaman Hamka. Jadi dia bersandarkan kepada apa yang ada, barangkali dalam riwayat At-Tabari dan sebagainya, maka kesilapan itu boleh berlaku. Bila itu berlaku, kita nilai balik mana bahagian yang tidak tepat. Itu saja. Buku sejarah ni kita baca, kita ambil penilaian. Fabashir ibad, Allah Taala katakan, berikan gembira, berita gembira kepada hamba-hamba. Apa dia? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, iaitu orang-orang yang mendengar dengan teliti satu-satu perkataan, lalu yang mengambil, lalu dia mengambil yang terbaik daripadanya. Demikian interaksi kita dengan buku, dengan kitab, baca, dapatkan mungkin ada satu dua pandangan yang berbeza dan ambil yang terbaik. InsyaAllah benda itu bukan proses sehari lepas daurah pakai jadi alim sirah belaka. Dah, ini sekadar satu kita katakan anak tangga pertama untuk kita meneruskan perjalanan yang panjang. Dan bukan semua orang minat untuk kaji sirah. Ada orang tak minat, dia pening, tak usah tengoklah itu, dia suka baca benda lain. Tak apa, laluan ilmu ni sangat banyak. Yang minat untuk sirah, dia boleh tempuhkan terus. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Fadil Ustaz Rashid Idris atas